Nivesa yang sok tahu ini hadir lagi dengan membawa informasi sederhana buat geng semua. Pada kesempatan kali ini, Nivesa akan membahas tentang 7 sport bike termahal di dunia. Coba bayangkan siapa yang tidak mau memiliki sport bike mewah tersebut dengan performa yang luar biasa. Berikut adalah 7 sport bike termahal di dunia, gengs. Posisi ketujuh, ada Ducati Panigale V4 harga $40.000 atau sekitar 616 juta rupiah. Harga tersebut adalah harga di Eropa, jika di Indonesia sekitar 2 miliar rupiah, gengs. Ducati Panigale adalah salah satu sport bike termahal di dunia yang dijual secara massal. Dengan ditenagai oleh mesin V4 berkapasitas 998 cc. Motor ini menghasilkan tenaga sebesar 221 horsepower dan torsi sebesar 83 lb-ft, gengs. Posisi ke-6, ada Amphi Agusta E4 RC dengan harga $46.000 atau sekitar 708 juta rupiah. Amphi Agusta E4 RC memiliki desain yang elegan dengan komponen mesin yang sangat halus, gengs. Motor ini ditenagai oleh mesin 4 silinder berkapasitas 998 cc, yang menghasilkan tenaga hingga 205 horsepower dan torsi 84 lb-ft. Posisi kelima, ada Kawasaki Ninja H2R dengan harga $55.000 atau sekitar 847 juta rupiah. Kawasaki Ninja H2R merupakan motor dengan menggabungkan teknologi terbaru dan performa luar biasa, gengs. Motor tersebut ditenagai oleh mesin 4 silinder berkapasitas 998 cc. Motor ini menghasilkan tenaga sebesar 310 horsepower dan torsi sebesar 115 lb-ft. Di posisi keempat, Honda RC213PS dengan harga $184.000 atau sekitar 2,8 miliar rupiah. Honda RC213PS merupakan motor sport premium dengan teknologi balap yang terbaru, gengs, yang ditenagai oleh mesin V4 berkapasitas 999 cc. Motor ini menghasilkan tenaga sebesar 159 horsepower dan torsi sebesar 64,5 lb-ft. Di posisi ketiga, ada NCR MHTT dengan harga $232.500 atau sekitar 3,5 miliar rupiah. NCR MHTT adalah motor sport yang dirancang untuk mengenang motor balap legendaris Mike Hellwood, gengs. Ditenagai oleh mesin V-twin berkapasitas 1200 cc, motor ini menghasilkan tenaga sebesar 130 horsepower dan torsi sebesar 88 lb-ft. Di posisi kedua, ada Ducati Desmos edisi RR dengan harga yang dibanderol $232.500 atau sekitar 3,5 miliar rupiah, gengs. Ducati Desmos edisi RR adalah motor sport yang terinspirasi dari motor balap Desmos edisi GPC, ditenagai oleh mesin V4 berkapasitas 989 cc. Motor ini menghasilkan tenaga sebesar 200 horsepower dan torsi sebesar 85 lb-ft, gengs. Dan akhirnya kita telah sampai di posisi pertama, yaitu adalah Dodge Tomahawk dengan harga $555.000 atau sekitar 8,8 miliar rupiah. Dodge Tomahawk merupakan motor sport yang tergolong unik dengan 4 roda, gengs. Dengan ditenagai oleh mesin V10 berkapasitas 8,3 liter, motor ini menghasilkan tenaga sebesar 500 horsepower dan torsi sebesar 525 lb-ft. Maka demikianlah pembahasan 7 sport bike termahal di dunia. Dari Ducati Panigale yang dijual massal hingga Dodge Tomahawk, gengs. Dan semoga informasi yang Nivesa suguhkan bermanfaat. Jadi terima kasih sudah menonton.